lebat daunnya begini Pak, itu di proning kah? Di proning ya. Itu di proning supaya apa itu? Supaya jangan kesubur ke daun. Oh. Cepat mengeluarkan nano bunga. Bunga. Ya. Oh, berarti daunnya kita potong biar. Ya. Daunnya kok kita potong begini supaya keluar anunya kembangnya. Bunganya. Ya. Ini sekitar berapa pokok kemarin Pak Mas? Aku mungkin. Halo sahabat IG Kaltara, kembali lagi bersama kita di sini sahabat IG Kaltara dimanapun kalian berada. Selamat siang. Dan kali ini kita kembali mengekspos kebun Bapak Amos. Jadi Bapak Amos ini sebelumnya kita udah pernah ngobrol ya tentang cabe, dan kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Pak Amos. Tapi nanti sebelum kita lihat-lihat dulu kebunnya ini. Jadi di depan kita ini ada terong. Jadi terongnya Pak Amos ini udah ada kembangnya ya. Seperti ini. Nah, ini. Udah ada kembangnya. Nah, mungkin tinggal berapa lama lagi dia akan berbuah. Nah, sahabat Ekeltara, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Amosnya langsung. Dan orangnya masih di rumah, kita lihat kebunnya dulu sambil kita videoin satu-satu dulu nih. Oke, sahabat Eko Utara, ini kita berada di Gunung Seriang ya, di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, ini terongnya ini udah ditimbun juga dan kayaknya udah dipupuk juga sahabat Eko Utara. Nah, ini. Oke, ini bagus banget ya tempatnya, udah di ditimbun seperti ini. Nah, ditimbun seperti ini juga udah bagus banget, udah lurus, dan kayaknya terongnya ini serentak sih, tingginya juga sama, terus nggak ada yang kurus juga, pokoknya sama, tingginya sama, jadi kayaknya terongnya ini jadi deh bagus. Jadi sahabat Eko Utara dimanapun kalian berada, mungkin nanti bisa berbagi tips juga tentang cabe, tentang terong, dan apapun tanaman sini, mungkin nanti kita akan bahas dengan Bapak Amos. Nah, Bapak Amosnya lagi di rumah nih sahabat Eko Utara. Bapak Amosnya tadi sempat jalan-jalan sih, cuman kita nggak sempat ngobrol karena ada orang tadi, jadi kita akan ke rumahnya. Oke, ini jalan ke rumahnya Pak Amos, sahabat Eko Utara. Oke, nah di jalannya ini ada juga serako. Nah, ini ada terong-terongnya yang udah tua banget nih. Udah mungkin masih bisa dipanen sih, cuman nggak seperti yang biasanya. Oke, nah. Pak Amosnya lagi ngapain ini? Halo Pak Amos. Halo. Apa kabar Pak Amos? Kabar baik. Wih, lama tak jumpa. Kemana aja awak nih? Jumur lah. Ini lagi ikat-ikat apa? Sayur apa namanya ini? Sayur, bayam. Sayur sawi. Sayur Hah? Bayam ini. Ini sawi. Bayam. Ya. Ini lengkoas ini. Ini bayam potong ya? Bayam potong. Berarti ambil bibitnya dari mana Pak Mas? Tadinya sampai begini ya. Ya bulu. Oke Pak Amos. Ini dijual berapa per ikat nih? Berapa seikat gitu Pak Mas? Apa 3.000. Murah kali. Murah. Kalau di pasar ini 5.000. Kenapa enggak bawa sendiri ke pasar? Apa mau dipakai bawa ke pasar lo, tidak ada. Motornya mana? Tidak, motornya belum ada, masih ada di dealer. Masih ada di dealer. Aduh. Motor enggak mau. Hah? Motor. Ah, mau cari motor tidak ada uang. Enggak bisa enggak? Bisa dalam langku. Bisa enggak naik motor? Oke, okay. Pak Amos udah ngikat ini, apa nih namanya nih? Bayam.
Jadi kira berapa ikat nih Pak Mas? Enggak tahu berapa ini. Mungkin berapa aja. 8 ikat aja. 8. Jadi lumayan lah harganya ya. 35.000 ya. 35.000. Lumayan lah untuk uang beli garam. Uang beli rokok garam. Beli garam, jangan merokok, Pak. Oke, kacangnya lagi. Itu kacang panen ke ini. Panen ke berapa sudah nih, Pak? Yang itu lama sudah. Oh. Yang ini. Itu yang di sana belum. Yang ini yang baru ini. Baru. Nah, ada terongnya tadi saya lihat tuh. Woi, bagus tumbuhnya. Itu udah berapa lama ditanam tuh? Baru berapa? Sudah ada kembangnya ya. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Amos di kebunnya, di kebun terong. Nanti kita akan tanya-tanya apa-apa saja yang dipakai Pak Amos, kok terongnya bisa subur seperti itu. Oke, kita lanjut di perjalanan. Oke, kita akan lanjut ngobrol dengan Bapak Amos. Dan sekarang Bapak Amos akan mengantar kita ke kebunnya. Nah, Pak Amos, kita depan kita. Halo Pak Amos. Halo. Kebunnya di mana Pak Amos? Di sini aja. Oh, dekat-dekat sini aja. Dekat rumah. Sekarang ini Pak Amos lagi tanam terong ya? Tanam terong. Terong. Nah, ini cabenya yang pernah kita upload ya teman-teman. Nah, cabenya sudah sekarang udah tua, tapi masih tetap bisa dipanen. Harga cabenya berapa Pak Amos? 80. Wih, 80 ya. Mantap lah. Nah, ini terongnya. Sama jagung. Ini terongnya terong jenis apa nih? Warna ungu juga aja itu. Terong ungu? Iya, terong ungu juga. Tapi enggak tahu namanya dari pertanian apa. Oh, dikasih dari pertanian? Enggak, kan ada kalau di pertanian dari pertanian. Oh iya, ada. Kan namanya. Ada terong ini ungu, ada terong hijau kan? Nah, ini Pak Amos, di depan-depannya ini ada terongnya Pak Amos. Nah, ini udah berapa lama sih, Pak Mas? Baru 1 bulan beri. Baru 1 bulan? Iya. Oh, 1 bulan udah begini ya? Udah dipupuk? Sudah. Itu pupuk, menggunakan pupuk apa, Pak Mas? Ponska Plus. Ponska Plus. Itu belinya di mana sih? Di Gunung Putih. Itu di harga berapa satu karungnya? Kalau ini isinya 25 kilo, harganya 200 ribu. 200 ribu? Iya. Wah, mahal juga ya. Mahal. Ini kalau terong seperti ini itu habis satu sak atau enggak? Enggak juga. 10 kilo ini. 10 kilo. Iya. Ini 10 kilo habisnya nih ya. Nah, ini ada kembangnya seperti ini udah umur berapa? Berapa hari lagi? Kalau mulai berkembang begini kan umur 2 bulan lebih. 2 bulan setengah baru diambil buahnya. Oh, 2 bulan setengah sudah bisa panen. Ya, sejak dari ditanam. Wah, cepat ya. Iya, cepat sekali. Berarti salah satu jenis tanaman yang paling cepat dipanen ya terong ya. Nah, kita ke sana Pak Amos. Buah-buahan, terong sama kacang. Iya. Nah, ini saya lihat rata semua. Memang pas dibibit hari itu memang enggak penyakit atau? Enggak penyakit. Enggak, memang bersih. Jadi pas disemai dikasih apa nih? Di semai pakai pupuk juga semai. Pupuk apa nih? Pupuk kandang. Pupuk kandang pas semainya. Semainya. Nah, berapa hari pas disemai dipindahin seperti ini di tempatnya ini? Di semai sekitar 1 bulan lah. 1 bulan disemai baru dipindahin. Baru dipindahin. Jadi ini udah umur sekitar sebulan ya? Ya, sebulan. Sebulan lebih. Sebulan lebih, sebulan setengah lagi. Sebulan setengah. Nanti kita ke ininya. Nanti kita ke. Nah. Itu kenapa dia bisa mati tuh Pak Mas? Itu akibat jamur batang. Oh, jamur batang. Ya. Seperti apa sih kalau jamur batang? Ya. Jamur batang. Mana tadi? Ada juga dari bawah tanah. Dari bawah tanah. Iya. Nah, kalau seperti ini jamur langsung di. Nah, ini enggak tahu kita dari pertanian apa obatnya ini. Sering-sering ditanya tapi enggak ada yang temukan obatnya. Jamur batang seperti jamur ini. Jamur batang, iya. Oke. Ini apa ya dari Pak Amos, dia belum menemukan apa obatnya jamur batang pada terong.
Ini sampai saat ini belum ditemukan sama sekali obatnya ya Pak ya? Ya. Nah ini. Ini kalau lebat daunnya begini Pak, itu diproning kah? Diproning ya. Itu diproning supaya apa itu? Supaya jangan kesubur ke daun. Oh. Cepat mengeluarkan nano bunga. Bunga. Ya. Oh, berarti daunnya kita potong biar. Ya. Daunnya kok kita potong begini supaya keluar anunya kembangnya. Ya. Ini sekitar berapa pokok kemarin Pak Mas? Aku mungkin sekitar 400 pokok. 400 pokok. Ya. Wah lumayan. Kira-kira berapa itu dibelinya per kilo atau per ikat nih? Kalau buahnya per kilo. Per kilo. Ya. Berapa sekilo dihargai berapa biasanya? Kalau 1 kilo dihargai 5.000. 5.000. Ya. 5.000 per kilo lumayan. Kilo. Nah, kalau luas seperti ini biasanya itu dapat berapa kilo nih? Kalau biasanya ini kalau luas begini dapat sekitar 40 kilo. 40 kilo kali 5? Kali 5 200.000. Wah, lumayan. Setiap berapa hari panennya? Satu minggu panen. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh, enggak bisa ya, dua minggu, seminggu dua kali? Enggak bisa. Karena memang... Kecuali kalau kacang ini, mm-mm. Ya kacang ini... Tiap, tiap. Dua, di panennya itu dua hari. Iya. Kalau kacang. Oke. Jadi, terongnya Pak Amos ini tinggal sebulan lagi ya bisa panen ya? Ya, sebulan lagi. Sebulan lagi dipanen. Jadi ini nanti diambil tengkulak di sini atau dibawa sendiri Pak di pasar? Diambil tengkulak. Di sini? Iya. Oh iya. Kalau okay. Di meja kan kadang-kadang 10.000, 15.000 per kilo. Iya. Kalau diambil itu pun paling 5.000. Kalau pas mahal ya. Pas mahal. Karena ongkosnya yang dipikirkan tengkulak. Iya, ongkos dan mungkin dikasih modal duluan kan? Ya. Kan biasa kita enggak tahu di pasar malam nanti tiba-tiba murah. Iya. Padahal kita sudah bayar di pedagang. Gimana? Oke sobat Tegal Utara, ya ini kita udah melihat terong dari Pak Amos, udah subur banget ya seperti ini. Semoga nanti hasilnya memuaskan dan terongnya juga subur. Ini kira-kira berapa lama Pak baru mati? Oh kalau matinya ini tergantung dari pupuknya. Pupuknya? Oh dipupuk terus? Dipupuk terus, kalau dipupuk terus ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, oh luar biasa. Jadi lama juga ya kalau kita rawat. Oke. Macam yang sebelah sana itu kan? Heeh. Uh-uh. 7 bulan sudah. Oke. Oke, Pak Mas, terima kasih udah kasih informasi. Selamat siang.